Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke menu sirkulasi. Di sini sirkulasi berfungsi untuk melakukan transaksi peminjaman, peminjaman biasa ataupun peminjaman susulan, dan satu lagi peminjaman apa pengembalian gabungan. Di sini pengembalian gabungan beberapa buku jadi satu. Kemudian ada transaksi stok amanah untuk mendata buku-buku yang sebagian status buku tersebut hilangkah pada saat dipinjam atau terjadi sesuatu hal terhadap bahan pustaka tersebut. Masih data pelanggaran yaitu pelanggaran yang telah dilakukan oleh si anggota. Mari kita mulai entry peminjaman. Kita masukkan nomor anggotanya ini. Kita cari. Oke, ketemu. Percaya nomor barcode-nya. Koneksinya adalah 0038 1 00 200 381. Klik OK. Oke, ada bukunya. Kemudian tahun lagi 11 999 kosong 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 293 990. Oke, kita klik. Oke, nah di sini dalam entry peminjaman. Wah, udah mau masuk ke satu lagi, yaitu kode koleksinya adalah 1199 300 211 993. Oke, kita oke. Oh, sorry, pinjaman Anda melewati kuota. Oke, nah setelah kita klik simpan. Oke, di sini ada simpannya. Kita cetak slip peminjaman. Nah, ini dia slip peminjamannya. Oke. Nanti kita selesai. Untuk dicetak, klik save. Ini karena bentuknya PDF, kita save aja. Selesai. Nah, filenya itu ada di download. Mana dia? Detail peminjaman. Nah, ini dia file PDF-nya. Ini petugas-petugas yang mengisi peminjam adalah yang datangan Dina Heri Tringgi. Oke, selesai. Kemudian di sini kita akan melakukan pengembalian. Tapi masuk sirkulasi entry pengembalian atau peminjaman susulan. Tidak, nomor anggotanya adalah ini. Cari anggotanya. Oh, masa kartu anggota sudah habis. Coba yang ini sama. Aja kita cari, ada dengan susulan nih, ada susulan aja. Tanggal transaksi tanggal 30, kemudian kita masukkan koleksinya. Terusnya itu adalah 1199 300 211 993. Oke. Nah, sudah melewati kuota. Oke. Jadi begitulah. Nanti kalau ada maka akan tercetak setengah susulannya. Oke. Kemudian daftar koleksi yang dipesan itu sudah dipesan sama anggota.
Kemudian sini ada daftar peminjaman. Akan munculkan daftar peminjaman yang sedang dipinjam. Oke, yang dipinjam oleh anggota-anggotanya. Dan satu lagi. 11, kemudian entry perpanjangan. Nah, koleksinya itu mau diperpanjang. Tinggal kita di sini mengetikkan nomor koleksinya saja. Yaitu 00 381 00 200 381. Oke, kita okein. Kita mau perpanjang ke November tanggal 5. Daftar perpanjangan, kemudian entry pengembalian. Oke. Kembalikan koleksi ini yang nomor 90. Oke. Ini aja kita kembalikan dulu. 00 381 00 200 381. Kita klik OK. Oke. Terus kemudian